Assalamualaikum. Jadi kalau tuan-tuan suka video saya mohon like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Assalamualaikum tuan-tuan. Okey, sekarang dalam pukul 1. Saya baru lepas cuci solar panel saya. Hari ini projek saya adalah mencuci solar panel. Saya ada 1 2 3 4 5. Okey. Right, 5 solar panel. Satu monokristalin, satu polikristalin, lagi empat polikristalin. Okey, tapi yang mono dan poli ini saya sambungkan kepada satu inverter dan yang lagi tiga kepada lagi satu inverter. Okey, usually solar panel ni sahaja produce dalam 70 watt. Okey. Jadi kita nak lihat, saya nak lihat sama ada selepas saya cuci solar panel saya adakah voltage yang bertambah, output voltage yang bertambah. Untuk makluman tuan-tuan, saya hanya boleh cuci yang ini dan yang monokristalinnya itu. Yang lagi tiga, the rest three, saya tak boleh cuci menggunakan sabun bercuci sebab terlampau jauh, tak sampai tangan. So, apa yang saya buat adalah saya tembak guna pressure washer. Tak adalah dia punya kebersihan tu tak adalah bersih sangat, tapi at least that is the best that we can do atau saya boleh buat. So itu je lah. So saya nak tengok ada improvement tak dari segi bacaan solar panel. Okay tuan-tuan, bacaan solar panel, 3 solar panel saya lebih kurang dalam 235 begitu, pada 50 watt, 49.6 volt, bukan watt ya, kata maaf. So voltage dia adalah 233 ke 235. Itu daripada 3 solar panels. Okey. Jadi ini bermakna bacaan solar panel saya 3 monokristalin hampir kepada 80 watt. Jadi dari sini saya boleh buat kesimpulan ada improvement 5 ke 6 watt selepas saya mencuci solar panel saya. Okey. Jadi jika pun tuan-tuan nak design ataupun nak pasang solar panel, mungkin tuan-tuan boleh improve design supaya mudah dicuci. Kalau saya memang masa saya design memang saya tak nak pasang awning, so saya nak pasang solar panel. Instead of duit buat awning, saya buat solar panel. So saya transfer kepada solar panel. So saya sudah ada in mind yang susah nak cuci solar panel ni. So so tu pulang pada masing-masing. Jika tuan-tuan nak buat, saya sarankan mudah cuci, jadi mudah dapat so kita dapat bacaan yang lebih baik. Okey. Kerana ada improvement selepas kita mencuci solar panel yang agak kotor. Jadi tuan-tuan, setiap satu solar panel ada improvement 5 hingga 6 watt. Okey. Terima kasih. Saya mohon share, like dan subscribe channel saya jika tuan-tuan suka. Alright, terima kasih.